Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kita. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Mari berpakaian yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, mari kita cari tempat yang tenang, cari tempat yang nyaman, yang terbebas dari segala gangguan agar kita bisa fokus dalam mengikuti ibadah kita. Dan yang ketiga, mari kita persiapkan hati kita. Jangan lakukan aktivitas lain selama mengikuti ibadah, dan mari kita nikmati hadirat Tuhan. Ibadah online tidak membatasi kita dari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan saudara ke dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi gereja, lalu akan ada pengerja yang akan datang ke rumah saudara masing-masing untuk mengumpulkannya. Persembahan juga bisa dilakukan secara online dengan cara scan QR code di sebelah sini. Transaksi bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau saudara juga bisa melakukan transfer ke nomor rekening. Mari kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, dan mari kita nikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh tahu Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang kuat, Kau yang menaungi kami dengan sayap-Mu, Kau yang menjagai dengan kuat kuasa-Mu. Maka itu kami mau tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Tertuju padamu.
dekat-Mu ku tenang. Di tengah gelombang hatiku tertuju pada-Mu. Hatiku percaya di dalam-Mu Tuhan kami dapati segalanya, karena di dalam hadirat-Mu kami cukup Tuhan, karena hanya di dalam-Mu saja Tuhan kami
terjaga. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar baik dari Tuhan. Kabar baik dari firman Allah. Karena hari-hari ini begitu banyak orang yang menderita. Begitu banyak orang yang menderita karena wabah yang ada. Namun saudara, ada orang-orang yang tidak terkena wabah tapi mereka juga begitu menderita. Kenapa? Karena mereka menderita ketakutan, kecemasan, kegelisahan di tengah hari-hari ini. Kita akan melihat kabar baik dari firman Allah yang menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari-hari yang rasanya bagi kebanyakan orang penuh derita. Nah, khotbah saya pagi hari ini saya beri judul dengan Berita Kematian versus Cerita Kehidupan. Ada berita kematian, namun ada cerita kehidupan. Saya ajak kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya
aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah saudara, ini adalah hari-hari di mana Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur. Dan di tengah pergumulan yang berat ditambah lagi. Sekarang yang kita baca di cerita ini. Di ayat yang pertama pada hari-hari itu. Kalau kita hari ini berkata pada hari-hari ini. Ada berita kematian. Nah, datanglah Nabi Yesaya kepada Hizkia. Dia membawa pesan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, Hizkia yang jatuh sakit hampir mati, mendapat berita dari Nabi Yesaya, beritanya dari Tuhan. Itu adalah berita kematian. Dan kematian itu adalah kematiannya. Hizkia memang sedang sakit. Dan ia mendapat berita bahwa ia tidak akan sembuh, malahan ia akan mati. Hari-hari ini kita begitu banyak mendengar berita kematian. Namun ada orang karena mendengar berita-berita kematian itu, mereka sebenarnya tidak sakit, apalagi mau mati. Tetapi karena terus-menerus mendengar berita tentang kematian, berita tentang sakit, penyakit, mereka mulai merasa sakit dan bahkan mereka mulai merasa saya juga akan mati. Saudara, hari-hari ini siapa yang saudara dengar? Apakah saudara mendengar pencipta dan penebus saudara? Atau apakah saudara mendengar berita dari sumber yang lain? Berita dari dunia. Mungkin orang berkata itu para ahli. Orang berkata itu para medis. Tapi saya mau berkata hari ini. Berita apa yang saudara dengar dan dari mana berita itu saudara dengar? Sumber berita dan isi berita sangat penting. Lihat bahkan apa yang kita akan pelajari. Hizkia bahkan telah mendengar berita kematiannya lewat hamba Allah dari Allah sendiri. Namun kita akan melihat apakah respon Hizkia terhadap berita kematiannya. Saya juga berdoa buat kita semua. Memang semua kita akan punya giliran menghadapi kematian. Tetapi ini menjadi renungan kita. Ketika berita kematian itu datang kepada kita, kira-kira apa respon kita? Apa tanggapan kita? Kalau memang pada waktunya, namun saya berdoa bukan waktu-waktu ini, pada waktunya, nanti kita akan belajar seperti Hizkia, kita menjawab dengan benar. Nah saudaraku, apakah respon yang dilakukan oleh Hizkia? Di ayat 2 dan ayat 3 saya bacakan sekali lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Lihat saudara, isi doa dari Hizkia menunjukkan responnya terhadap berita kematian. Apa yang dinaikkan oleh Hizkia terhadap berita kematian disampaikan Hizkia di dalam doanya. Respon Hizkia terhadap berita kematian, dia meresponnya dengan cerita kehidupan. Saudara perhatikan ayat yang ketiga sekali lagi. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati,
dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Saya berdoa suatu waktu nanti ketika saudara menjelang ajal saudara mendapat berita kematian, dan saya berdoa saudara boleh minta, Tuhan beritahukanlah umurku, beritahukanlah hari-hari kepadaku. Dan ketika waktunya saudara menghadapi kematian, saudara tidak dengan ketakutan, saudara tidak dengan kekhawatiran. Karena buat orang yang percaya, siapa yang percaya kepada Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Kematian hanyalah berpindah dari kefanaan kepada kekekalan. Namun, apa respon kita kepada panggilan Tuhan? Hizkiah menceritakan kehidupannya. Dia berkata, ingatlah aku. Ingat apa saudara? Ingat bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan dengan setia, dengan tulus hati. Dan dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ketika kematian datang, itu menjadi waktu buat kita untuk merenungkan arti hidup kita. Untuk merenungkan makna hidup kita. Bagaimana kita menjalaninya. Dan itu memperingatkan kepada kita bahwa setelah kehidupan ini, kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Siapakah Hizkia? Kalau kita lihat di pasal 18 ayat 1, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ayat 2, ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ayat 3 yang menarik, saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ini kerajaan Israel sudah terpecah. Kerajaan utara dan selatan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan ini kerajaan Yehuda. Saudara, ada banyak raja sesudah perpecahan di kerajaan selatan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang sangat buruk, namun ada yang sangat baik. Nah, Hizkia ini termasuk raja yang sangat baik di kerajaan selatan, saudara. Nah, saudara, apa kebaikannya? Apa cerita kehidupan? Dicatat di ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Dan yang meremukan tugu-tugu berhala. Dan yang menebang tiang-tiang berhala. Dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu. Yang namanya disebut Nehustan. Ayat yang 5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda. Baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Dia raja yang sangat baik. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung. Bahkan ketika dia melawan Raja Asyur, dia tidak takluk kepada Raja Asyur. Nah saudaraku, di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 3, ketika pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi, mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Inilah perbuatan Hizkia ketika dia menjabat sebagai raja. Itulah yang dia katakan tadi, Tuhan ingatlah aku. Bagaimana aku hidup di hadapanmu. Dia sedang melakukan proyek yang besar. Proyek pemulihan. Karena orang Yehuda sudah mulai jauh dari Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Menyakiti hati Tuhan. Rumah ibadah terbengkalai. Dia buka lagi pintunya. Dia bersihkan saudara. Hari-hari ini. Apa yang sedang lakukan? Kalau saudara hanya menceritakan hidup saudara, saya sedang melakukan ini dan itu. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Kalau saudara hanya sibuk dengan hal-hal lahiriah,
Patutkah kita berkata, Tuhan inilah hidupku. Saya berdoa hari-hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini. Di tengah berita kematian, kita terus membuat cerita kehidupan. Apakah yang saudara lakukan buat pribadi saudara demi hidup yang kekal? Apa yang saudara lakukan buat keluarga saudara supaya mereka menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan? Apa yang saudara lakukan buat gereja lokal saudara? Tempat saudara dibina, tempat saudara dibimbing. Apa kontribusi saudara bagi rumah Tuhan? Nah, saya berdoa itu menjadi cerita kehidupan saudara di hadapan Tuhan yang menunjukkan bahwa saudara hidup setia kepada Tuhan dengan tulus hati dan dengan melakukan sesuatu yang konkret, saudara. Inilah arti hidup buat kita, karena Tuhan memanggil kita diselamatkan dari dosa, tapi untuk melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Itulah cerita kehidupan. Orang perjanjian lama, ketika mereka menghadapi kematian, mereka belum punya gambaran yang jelas tentang kekekalan. Karena belum ada penebusan, belum ada kisah-kisah Injil yang menceritakan lebih jelas lagi. Nah, saudara, lihat cerita kehidupan daripada Hizkia ketika dia mendengar berita kematian. Pertama dia lakukan tadi di ayat 2, ia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ada yang berkata di balik dinding itulah ada rumah Tuhan, bait Allah berada. Hatinya terarah ke sana. Dia sedang ingat Tuhan, aku sedang melakukan proyek Tuhan. Ada reformasi, ada pembaharuan, ada pemulihan yang sedang dilakukan di kerajaanku. Dan dia ingat hal itu. Dan di ayat 3b dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Banyak orang sekarang menangis dengan berbagai alasan. Namun kalau melihat hal ini, saudara, apa sih kira-kira yang ditangisi oleh Hizkia? Dari cara dia berpaling dari sekitar dan mengarahkan diri ke bait Allah, itu terlihat hatinya, saudara. Bukan apa saja yang sudah dilakukan, tetapi apa yang masih dia akan lakukan. Hari ini, di waktu ini, dia belum punya keturunan. Jadi dia berpikir, siapa yang akan melanjutkan proyek ini? Hari ini, proyek pembaharuan belum selesai. Dan ada musuh sedang mau menyerbu. Apa yang terjadi kalau aku mati? Apa yang terjadi, saudara? Musuh mungkin akan menyerbu. Dan jatuhlah kerajaan Yehuda. Nah, saudara, dia menangis untuk masa depan. Tapi bukan hanya buat dirinya. Dia memikirkan keturunan selanjutnya. Dia memikirkan kondisi bangsanya. Dia memikirkan rumah Tuhan yang harus berlaku sebagaimana mestinya. Saya berdoa ini menjadi tangis kita hari ini ketika kita menghadapi hal-hal ini. Kalau orang menangis karena penderitaan, karena kebodohannya, itu salah sendiri. Kalau dia menangis karena hal-hal yang duniawi, apa yang Tuhan mau perhitungkan dengan hal itu? Inilah cerita kehidupan dari Hizkia yang dia sudah lalui, bahkan yang dia akan lalui. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Apa respon Tuhan terhadap cerita kehidupan yang disampaikan oleh Hizkia? Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Tuhan langsung merespon. Dia berkata begini, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari
tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Oh, saudara, lihat respon Tuhan. Begitu cepat. Ketika kita bawa hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bergairah mendengar cerita kita. Tentu cerita seperti Hizkia ini. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan merespon, perhatikan di ayat 5. Firman Tuhan Allah Daud Bapa Lumo, telah kudengar doamu. Itu yang saya katakan tadi. Doanya bukan, aduh Tuhan, gimana penderitaan ini, gimana penyakit ini. Tidak. Dia berdoa, ingatlah aku. Ingatlah cerita hidupku. Aku hidup bagimu. Tuhan dengar, Tuhan perhatikan hidupmu, arti hidupmu, hidup yang kau jalani. Tuhan perhatikan. Bahkan di sini dikatakan, telah kulihat air matamu. Dia menangis. Kenapa? Karena masih ada yang aku harus lakukan di depan Tuhan. Aku hanya bisa lakukan ini di negeri orang hidup. Seperti yang Mazmur katakan. Seperti Mazmur katakan, aku akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di tengah orang hidup. Karena sesudah kematian, semuanya masuk masa perhitungan, penghakiman dimulai, saudara. Nah, saudara, Tuhan memperhatikan hidup kita. Dia dengar doa kita. Tuhan melihat air mata kita. Tapi air mata untuk apa? Untuk hal-hal yang dari Tuhan. Ada visi saudara mungkin yang belum terwujud. Visi bagi kemuliaan Tuhan. Tangisilah visi itu. Ada kerinduan buat keluarga untuk membesarkan anak-anak. Untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Tangisilah itu. Ada kerinduan untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Meluaskan ministry dalam bentuk apapun. Tangisilah itu. Maka Tuhan akan berespon kepada saudara. Luar biasa. Tuhan bahkan memberitahu, aku memberi 15 tahun lagi. Tuhan Yesus menolong kita. Di tengah dunia yang menderita. Baik oleh sakit penyakit, oleh wabah, atau oleh apa saja. Janganlah kita ikut menderita. Karena kita kehilangan iman. Tapi di tengah berita kematian ini. Mari tunjukkan cerita kehidupan kita. Cerita kehidupan kita yang dulu berdosa namun telah dibaharui. Cerita kehidupan dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran. Cerita kehidupan, ku punya mimpi, ku punya visi untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Oh, masih banyak hal yang aku perlu lahirkan lewat visiku itu. Tangisi hal itu. Dan biar Tuhan melihat kita semua. Haleluya. Hadapilah berita kematian dengan cerita kehidupan. Cerita kehidupan barumu di dalam Tuhan. Cerita kehidupan baru yang adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa ada firman Allah, sumber kekuatan, sumber iman bagi kami. Di tengah dunia yang menderita, di tengah berita kematian, Engkau mengajar kami untuk melihat kehidupan, melihat cerita kehidupan, yaitu kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kehidupan baru di dalam Engkau. Kehidupan yang kudus, yang suci, yang melakukan kehendak Tuhan, yang setia. Bahkan kehidupan yang punya visi bagi kemuliaan Tuhan. Visi ke depan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar memberkati kami semua.
Terpujilah namamu Tuhan, sumber iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan jemaat Tuhan, sekarang tandakan kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih Allah ya Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan melindungi engkau. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna, seluruh keberadaanmu aman di tangannya. Dia memberkati engkau dengan perlindungan dan berkatnya. Dia membuat engkau hidup bagi Tuhan, bagi kebenaran di hari-hari kemarin. Dia juga akan sanggup membuat engkau hidup bagi Tuhan ke hari-hari depan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini. Pembangun kota di atas bukit. Biarlah cerita kehidupan kita diketahui semakin banyak orang. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan Roh Allah. Kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan. Sehingga mereka memuliakan Bapa kita di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama dengan lagu ini. Haleluya. Dalammu damaiku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku, damaiku dapat, dalammu sukacitaku, dalammu aku penuh, dalammu Yesusku, dalammu damaiku.